Siang, Soyang. Siang, Pak. Awas, Ibar. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Pak. Maaf sudah menunggu lama. Meeting langsung saya buka saja ya. Dan Mbak Naira sebagai kepala karyawan, silakan apa yang mau disampaikan? Silakan Mbak Naira. Jadi meeting kali ini saya membawa dua calon karyawan yang sudah saya interview, Pak. Dan mereka akan mempresentasikan program kerja mereka. Ya, silakan untuk memperkenalkan diri dua calon karyawan dan apa program kerjanya yang akan Anda sampaikan. Baik, silakan Mbak Nazar bisa mempresentasikan terlebih dahulu. Baik, selamat siang Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk presentasi saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nazar Indriani. Jadi di sini saya mengambil bidang manajemen pemasaran sesuai dengan bidang yang saya kuasai. Rencana program kerja saya yaitu menentukan target penjualan, strategi pemasaran, juga membuat kegiatan pemasaran kreatif yang dapat memajukan perusahaan Bapak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Silakan selanjutnya Mbak Dian mempresentasikan program kerja. Selamat siang, baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Pratiwi. Saya di sini melamar sebagai manajemen keuangan. Jadi tujuan saya yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian yang akan datang kepada perusahaan ini. Mulai dari perencanaan, pelaporan, hingga pembayaran pada semua aktivitas pada perusahaan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, bagaimana Pak komentarnya, apakah karyawan ini berhak diterima atau tidak? Baik, terima kasih Mbak Nasya dan Mbak Dian yang telah memaparkan program kerjanya. Dan saya kira Anda berdua sudah banyak pengalaman di bidang masing-masing. Dan tanpa pikir panjang, nanti tolong siapkan surat kontrak kerjanya. Dan selamat Anda berdua layak bekerja di perusahaan saya. Terima kasih. Dan rapat akan saya tutup. Selamat siang. Siang.